Hai ya, bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Untuk kegiatan hari ini, tolong Anda lihat di kesampaiannya. Itu acara yang akan kita lakukan untuk kegiatan praktikum. Yang pertama, produk pengamatan. Jadi, pengamatan anatomi secara eksternal dan bagian-bagian tubuh. Kedua, pengamatan anatomi. Membandingkan topografi dan bio. Kemudian yang ketiga, perbaikannya. Terus yang terakhir ke-10. Sebelum pengamatan anggota tubuh eksternal dan internal juga biologi akan dilakukan tentang bagian-bagian tubuh yang berkaitan nanti dengan bagian internalnya. Jadi materi yang ada hari ini adalah ada lampu kaitan betina, kemudian titik kaitan dan betina, kemudian bulat. Kalau perbedaannya kaitan dan betina, ya kenapa kelamin? Kelamin itu yang buat reproduksi ya. Ya. Keges. Ya, yang cowok yang jantan. Bedakan kelamin namanya. Kalau kelamin. Kelamin itu ya. Kelaminnya kalau jantan itu ada punya anak pak, punya alat yang bukan sperma. Gak tahu apa ya. Bermasukkan spermanya itu. Populasi ya, memang punya ayam, punya pak ya. Kamu ingat siapa ayam atau yang lain? Ingat ayam pak. Kalau titik sama titik sama ayam berbedanya ya, alat kelamin ini tadi bilang alat kelamin. Demikian ya apa yang disampaikan, karena anak itu dewasa. Yang jelas untuk ayam alat kelaminnya tumbuh atau tidak, tumbuh dalam arti berkembang. Kalau alat reproduksi dari kecil hingga besar masih berkembang, tapi kalau unggas ayam alat kelaminnya berkembang. Alat kelaminnya ayam panjang nggak sih? Ini pak, ingatnya apa ini? Jadi tidak berkembang di situ. Kalau titik berkembang di ayam itu, akhirnya belinya aja ya. Batasnya, berarti batasnya antara radius sama kalamus. Radiusnya yang kecil ini, satu keluarnya sangat ditangkap. Ada bergulirnya. Oh, ada bergulir di sekitar maksimal tekanan gini. Ya, kelihatan dari sini. Oh, ini masih ada kait-kait juga di situ. Ada radioli kait-kaitnya. Nanti kalau mikroskop kelihatan ada kait-kait di sini yang mengaitkan menjadi kompleks. Kalau kita lihat seperti ini biasa nggak kelihatan. Harus ada kaca besar atau mikroskop yang bisa dilihat mana si radiolinya, kata radioli kaitnya. Itu saran bentuknya tadi ada plume,
Yogurt boleh, boleh. Tiga itu ada empat, ada seminya boleh, ada semi krumnya boleh, ada nanti kalian lihat. Kalian lihat ini. Kelihatan ya? Nah, mulai dari ini berarti di mana nih? Primernya ini ya. Di sampai sini ini primer. Kalian bisa dihitung ada batasnya ini. Ini di CCP-nya ada CCP sama meta tarsal. Kalau yang tarsal di bawah. Meta tarsal, meta tarsus itu di kaki telapak ini, meta tarsus, meta tarsal. Kalau C depan itu C, ingat-ingat, nggak tahu gimana kalian ingat, aku dari dulu ya, itu metakarpal, metakarpus, itu di bagian tangan kita yang di tangan ini. Sama manusia namanya juga sama, dari ini metakarpal, kalau yang telapak ini metatarsal, atau karpo metakarpal, ada juga beberapa nama itu, ada juga bilang karpo metakarpal, metakarpal aja, atau tarso metatarsal. Setelah kalian ajak mencari yang kebijakan ini, kalian jangan karena anggap seperti ini nanti ya, bukan yang di dalam ini loh ya, kalian lihat ya, tak habis hati ya, bukan yang hitamnya ini kan, kalau hitam kan nanti kan ya, tapi yang ini kan adalah tumpulnya ini, keseluruhan tidak kelihatan memang, jadi bisa diamati itu yang tumpulnya tadi. Kalau di sini satu kapan ambil tuh kan nanti. Nah, incipnya itu kelihatan di sana. Yang lanjutnya, lanjutnya yang kita sama itu lanjutnya. Ini jantan betinanya, sama jantan betina yang dibedakan itu tadi. Nah, meskipun hitamnya kalau kalian cari jauh hitam ya enggak lanjut, tapi nanti ada putihnya di atas ini yang dibedakan tumpul, nanti bisa kalian bisa lihat bulu tumpul jantan-jantan di antara itu. Hekel hidernya, kemudian sama di ekor sebagai bagian di tadi yang di sini tadi apa letaknya tadi namanya? Bulunya letak, dasar letak tadi? Remiges. Jadi remiges tadi ada primer di sini tadi, kemudian di radius ulna, di bagian ulnanya ya, bagian tebalnya ya. Ya. Ini radius ulnanya, bagian tebalnya. Ya, ini kalian lihat penasaran ya, dicek-cek kalau di kalau penasaran masih benar-benar yakin enggak ini di bagian ulnanya. Benar enggak ulna itu bagian belakang yang besar? Bisa dicek ini. Oh iya, berarti yang bagian letaknya bulu tadi, hemiptis yang sekunder ya. Tadi kan primer sudah ini sekunder, ada di bagian radius ulna di sini. Ulnanya, pada ulnanya. Dan di sini di yang tarsier, di apa ini? Humerus. Kalau yang ini humerus, tapi ini kan femurnya di sini diingat ini humerus, radius ulna di sini. Nah ini nanti yang ini saya di humerus, ini adalah femur. Ini tadi skapula yang ini belakang tadi skapula. Oh, skapula ini radikula pula. Dan orapoidnya yang ini terdengar. Iya, unggas antara eksternal, antara unggas titik sama unggas air sama unggas darah. Bedanya apa di sini? Di sini ada apa ya? Selaputnya jelas itu. Yang bagian mana? Di sini berapa? Ngitung di sini itu mulai dari mana? Ngitung di sini mulai dari mana? Kayak kalian, saya jelaskan semua nanti. Bagian di situ mana yang ada selaputnya itu ada gitu. Ini nanti itu di sisi antara di sini di sisi tahu lah ya, nanti di sini ada itu bedakan antara titik sama itu bagian di sini antara di sini itu ada selaput. Oke, jadi ini tadi yang bagian luar sekaligus tulangnya, kemudian bagian dalam ini namanya tadi torak tadi. Kalau kalian nanti di respirasi itu yang berperan untuk respirasi itu untuk nares, kayak itu nares apa sebelumnya nares masuk ke nares terus ke paring ke pelaring ke paring ke paring jalur makanan. Kalau saya ngapalkan biasanya kalau langsung paring
Rakyat terus ke Rakyat ada cabangnya lagi di mana? Brontus. Nanti di situ ada sirai, ada suara di pertambangan. Brontus masuk berarti ke bronkiolus, paru-paru. Di situ ada alveolusnya, dan seterusnya paru-paru. Nah, selain paru-paru yang membantu untuk menghilas kita nggak punya ya, kita akan kantong udara. Kantong udara ya. Jadi namanya ini penting nih, kamu harus tahu kalau nggak lumayan. Orang itu terkait dengan nama-nama tadi, nama kantong udara tadi. Untuk menghafalkan memang kok harus kalau konsepnya nggak tahu, nggak gampang karena tinggal namanya aja. Di abdomen ini ada dua kantong udaranya. Itu di sini ada air sac, jadi abdominalis boleh, abdomen air sac boleh, air sac abdominalis boleh. Ada dua itu yang kanan kiri. Dan itu depannya itu sudah biasa enggak? Orang berarti namanya tinggal orang aja. Air sac ada dua pasang. Bagian depan itu kan anterior, belakang posterior. Anteriornya ada dua, berarti air gimana lo kasih tiga? Di banyak sini nanti menempel juga nanti jaraknya itu harus tahu makanya di belakang ini dibagian vertebrae apa menempel di situ ini kan vertebrae ya vertebrae satu kali harus ada satu toraksis